Thumbnail YouTube adalah sebuah gambar yang mewakili video dan ditampilkan di YouTube bersama dengan judul video. Thumbnail berfungsi untuk menarik perhatian penonton dan mendorong mereka untuk mengklik video. Pembuat konten harus membuat thumbnail agar video lebih menarik, tetapi juga harus mematuhi pedoman komunitas YouTube. Oke, sebelum kita masuk ke caranya, kalian bisa mempersiapkan terlebih dahulu foto atau gambar yang nantinya akan di-upload untuk dijadikan thumbnail. Di sini langsung aja kita buka aplikasi YouTube-nya. Setelah itu, kita klik tanda tambah yang berada di bagian bawah. Lalu kita klik pada upload video. Nah, setelah itu, silahkan kalian pilih video mana yang akan kalian upload, dan pastikan video yang dipilih sudah benar. Lalu klik berikutnya. Nah, di sini, di video bagian pojok kiri atas, ada gambar tanda tambah, lalu kita klik aja. Oke, di sini pilih gambar atau foto yang telah kalian siapkan untuk dijadikan thumbnailnya, lalu klik selesai. Nah, teman-teman, di sini sebelum upload kita bisa membuat judul videonya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita bisa setting dulu pada bagian visibilitas, kita klik aja. Nah, lalu, pada bagian ini pastikan untuk settingannya berada pada posisi tidak public. Oke, lalu kita klik upload. Nah, sekarang, proses penguploadan video sedang berlangsung, kita tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai. Oke, sekarang kita lihat video. Kita klik aja pada bagian video. Nah, teman-teman, bisa kita lihat thumbnail sudah berhasil terpasang beserta video yang kita upload. Kita kembali ke halaman list video. Sekarang klik titik tiga di bagian kanan video, lalu pilih edit. Nah, sekarang kita akan setting kembali bagian visibilitas, kita klik aja. Lalu kita ubah menjadi public. Nah, teman-teman, di sini semua proses telah selesai, lalu klik simpan. Oke, sekarang video kamu yang udah terpasang thumbnail, siap untuk ditonton semua orang. Baik teman-teman, sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya, dan terima kasih.